mati kelapa dengan harga 30.000. Kita nyelam dulu bentar ya guys. Saat ini kita menuju ke Pulau Lengkuas dan keliling-keliling di beberapa titik. Kita mau lihat batu-batu satam yang ada di sini, gede-gede banget, Masya Allah. Nah, ini salah satu destinasi Belitung yang sudah masuk dalam geopark ya. Jadi memang ini menjadi salah satu objek wisata yang ada di Belitung. Dan Belitung memang cukup banyak pulau-pulau kecilnya ya, luar biasa. Mantap. Di belakang gunung ini adalah batu Garuda. Karena kenapa di belakang Garuda? Kalau dilihat-lihat dari atas, dari samping katanya mirip-mirip Garuda. Ini adanya di Pulau Kelayang ya. Sewa boatnya dengan paket makanannya sekitar 1 juta lebih ya. Jadi buat teman-teman plan ke sini, siapkan uangnya, kita akan keliling di sini dan nanti akan kita ke Lengkuas juga. Jadi 1 juta lebih itu udah ada paket nasi dan ini sama boatnya ya Bang ya. Mantap lah pokoknya buat lapar. Jadi bareng-bareng aja biar ringan, ya enggak? Ada 5 orang atau 7 orang, selalu. Oke, mantap. Pasti kita akan nemu, mantep. Ini lagi rame banget di sini. Kita di Pulau Pasir ini. Karena Pulau Pasir ini kalau lagi surut bagus, ini kalau lagi pasang ya dapatnya cuma nanggung banget ya. Ini rame banget tuh lagi pada bermain-main, asik bermain-main guys. Pendek ya, jadi anak-anak pada suka ya. Ya ini dangkal, anak-anak juga senang sini, bisa jadi berenang ya. Bisa berenang ya, berenang ala-ala anak-anak. Mantap lah pokoknya food lover. Makanya ke Belitung. Ini dia Pulau Pasir kayak gini, pasirnya putih ya. Terus dia kayak ada ini ya, ya ada bongkahan apa, serpihan-serpihan dari ini ya, dari keong-keong nih. Jadi nggak pure pasir ya. Ya memang hasil pasir memang dari ini ya, endapan ya, endapan dan kikisan, asik. Lapor sebenarnya ini gerimis ya, tapi alhamdulillah karena dikelilingi oleh batu-batu itu, terus ada pulau juga sampingnya, jadi insya Allah masih aman ya. Kalau mau pakai life vest kita disiapin, pokoknya karena dangkal, alhamdulillah. Oke guys, kita ke sana guys. Cakep ya, tapi nggak boleh dibawa kemana-mana, balikin lagi ya. Wow, keren guys, ini guys. Ini ada tanduknya nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Oh no, 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 no. Oke, kita balikin ya, jangan lupa dibalikin. Oke guys, kita bergeser ke wilayah lain. Sepertinya ini kita sudah menikmati foto-foto dan teman-teman juga sudah pada foto-foto, kita langsung
kembali lagi guys, guys. Ada masih snorkeling di apa di Kelayang Island ya. Ikannya lagi malas lihat kita. Eh yang di sini nih. Ini guys, kita nyelam dulu bentar ya guys. Lava. Jadi menu sekarang lagi ada di lighthouse. Jadi dulu dikasih nama lighthouse tapi masyarakat warga sekitar ini agak susah nyebutnya. Jadinya jadi pulau apa Lengkuas. Jadi sebenarnya lighthouse ini ya kayak mercusuar lah ya. Mercusuar yang bisa apa memandu para nelayan dulu biar enggak kehilangan arah kayak kita ini. Kayak kita ini kehilangan arah. Itu dia guys. Jadi ini destinasi wajib kalau ke Belitung ya. Selamat datang di Pulau Lengkuas, permata tersembunyi di Kepulauan Bangka, Belitung. Pulau yang menawan ini terkenal dengan mercusuarnya yang megah, yang telah menjadi saksi sejarah dan pemandu bagi para pelaut sejak abad ke-19. Pulau Lengkuas adalah tempat yang sempurna bagi mereka yang mencari ketenangan dan keindahan alam yang luar biasa. Setiap sudut pulau ini menyimpan kejutan-kejutan menakjubkan yang menunggu untuk ditemukan. Oke, food lover, di apa Lengkuas Island ini menikmati kelapa dengan harga Rp30.000. Tang dong. Manis banget. Manis tanpa gula. Abang yang bilang. Enggak. Lagi pulang dulu. Tadi kan iya, lagi pulang ke Jakarta pulang dulu. Jadi kalau belanja di sini tanya dulu harganya berapa. Ini syaratnya biar nggak salah pengertiannya ya. Mumtaz, oke? Okay? Selamat jalan-jalan di Pulau Lengkuas. Sudah. Tips.